Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Di dunia ini, terdapat mobil dengan kasta tertinggi yang bisa bikin kita terkagum-kagum. Salah satunya ya, kendaraan termahal di dunia yang sesaat lagi bakal kita kasih lihat. Penasaran? Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, inilah beberapa mobil termahal yang menjadi impian bagi banyak orang. Nomor 8. McLaren Sabre. Tahun 2017 lalu, McLaren berkolaborasi dengan game bernama Gran Turismo dan menghasilkan mobil berdesain paling ekstrim sepanjang sejarah perusahaan tersebut. Ternyata, sepak terjang mobil itu nggak berhenti di dunia maya aja, namun juga diciptakan versi asli bermesin V8 Twin Turbo yang menghasilkan tenaga sebesar 824 horsepower. Yang mana kalau ditaksir, top speednya bisa meraih angka sekitar 350 km per jam, guys. Dengan begitu, mobil yang hanya diproduksi sebanyak 15 unit dan dijual seharga 72,3 miliar rupiah ini telah menjadikannya sebagai salah satu mobil yang langka. Nomor 7. Bugatti Chando Dieci. Bugatti Chando Dieci juga menjadi salah satu mobil langka yang hanya dijual sebanyak 10 unit aja di dunia ini. Sebenarnya, mobil tersebut dibuat untuk merayakan kesuksesan Bugatti dalam berkarya di dunia otomotif selama 110 tahun lamanya. Dan tentunya mesin yang dipakai nggak main-main, guys. Yaitu V16 berkapasitas 8.000 cc yang dikawinkan oleh 4 buah turbocharge untuk menghasilkan tenaga sebesar 1.600 horsepower. Jadi jangan heran kalau akselerasi 0 ke 100-nya bisa ditempuh hanya dalam waktu 2,4 detik aja. Bahkan nggak mustahil loh untuk meraih top speed hingga 400 km per jam dan semuanya itu dijual dengan harga sekitar 140 miliar rupiah. Nomor 6. Aston Martin Victor. Secara spesial, Aston Martin telah membuat sebuah kendaraan hypercar bernama Victor lewat divisi khusus milik mereka. Di mana mobil ini telah menggunakan mesin V12 berkapasitas 7.300 cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 836 horsepower. Monster seganas ini tentunya juga dibekali dengan fasilitas-fasilitas yang proper pula ya. Seperti bodi yang difokuskan pada downforce untuk menjaga kestabilannya, serta sasis monokok pilihan dengan bahan dasar material carbon fiber. Dan untuk harganya sendiri, mobil ini tengah dibanderol di angka 43,6 miliar rupiah. Nomor 5. Rolls-Royce Boattail. Mendengar nama Rolls-Royce aja udah eksklusif banget ya rasanya. Ternyata mereka juga pernah nyiptain mobil yang sangat langka bernama Boattail dengan harga sekitar 400 miliar dan hanya ada 3 unit doang di dunia ini. Uniknya, di dalam mobil itu terdapat set tempat makan mewah yang khusus dipersembahkan untuk para pemiliknya. Dan kabarnya, orang yang udah punya mobil ini, salah satunya adalah seorang rapper ternama yaitu Jay-Z. Nomor 4. Hennessy Venom F5. Ketika mobil Hennessy Venom F5 diperkenalkan ke dunia dengan harga 30 miliar rupiah dan hanya ada 24 unit aja, ternyata hal itu malah membuat para crazy rich di seluruh dunia membelinya dan ludes tanpa sisa dong. Ya, secara mobil ini dibekali oleh mesin V8 6600cc yang dikawinkan dengan twin turbocharge, sehingga memiliki tenaga mencapai 1.817 horsepower. Dimana menurut klaim perusahaan, mobil tersebut mampu mencapai top speed hingga 500 km per jam. Kalau benar sih, maka dia telah memecahkan rekor sebagai mobil jalanan terkencang di dunia loh. Nomor 3. Bugatti La Voiture Cornoa. Mobil Bugatti La Voiture Cornoa merupakan sebuah mobil eksklusif baru termahal yang dijual seharga 266 miliar rupiah
dan hanya ada satu unit aja di dunia ini. Bisa dibilang itu adalah mahakarya persembahan Bugatti untuk menghormati mobil klasik terhebatnya, yaitu Type 57 SC Atlantic yang masih hilang dan dicari hingga sekarang ini. Untuk model terbarunya, dia telah dibekali oleh mesin V16 8000cc dengan 4 turbocharge yang menghasilkan tenaga sebesar 1500 horsepower. Sehingga dia pun bisa mencatatkan top speed yang sangat hebat, yaitu setara 420 km per jam. Nomor 2. Pagani Huayra Tricolore. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Angkatan Udara Italia, Pagani meluncurkan edisi khusus bernama Huayra Tricolore dengan nuansa pesawat jet tempur. Tentunya dengan banyak ubahan pada bodi mobil ini, justru tetap nggak mengurangi kebuasan dari supercar tersebut loh. Dengan dukungan mesin V12 6000cc biturbo, mobil ini mampu menghasilkan tenaga mencapai 828 horsepower. Sehingga mobil yang hanya ada 3 unit ini bisa mencatatkan akselerasi 0 ke 100 km per jam di bawah 3 detik doang. Dan kalau mau tahu harganya, ternyata per satu unitnya ini dibanderol sekitar 95 miliar rupiah. Nomor 1. Rolls-Royce Swaptail. Pada tahun 2019, Rolls-Royce Swaptail mendapat predikat sebagai mobil termahal sedunia dengan harga sebesar 185 miliar rupiah. Ya, mobil eksklusif ini dipesan secara khusus dan membutuhkan waktu selama 4 tahun untuk membangunnya, supaya kenyamanannya bisa setara sama kelas spesial yang ada di kapal pesiar mewah. Makanya nggak heran kalau di dalam kabinnya ini hanya bisa diduduki oleh 2 penumpang aja. Dan di balik kap mesin itu telah tersembunyi mesin V12 berkapasitas 6600cc yang bisa menghasilkan kecepatan hingga 241 km per jam. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!